Mohon penjelasan tentang perbedaan antara semangat dengan berlebih-lebihan atau gulu di dalam beribadah. Karena di masyarakat yang awam, sikap kita dalam menjalankan ibadah dianggap berlebih-lebihan. Misal memelihara jenggot, bercadar, celana ngantung, taib. Jamaah sekalian cintai, ya ini kembali kepada cara apa, maksudnya membahasakannya mungkin masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya boleh katakan bahwa kalau semangat itu apa ya, dorongan hati untuk, kalau boleh kita bahasakan ya, dorongan hati untuk mengamalkan sebuah amal kemudian diwujudkan dengan mengamalkan amal tersebut, itulah apa, semangat. Paling tidak begitu kan semangat ya, adanya dorongan dalam hati untuk mengamalkan sebuah amalan syariat gitu kan, yang diperintahkan kemudian diwujudkan dalam bentuk apa, pengamalan daripada amal tersebut, yaitu semangat dan sesuatu yang dituntut. Ya tidak, dituntut enggak semangat itu dalam Islam, dalam agama kita. Bedakan antara semangat dengan ghulu tanattu'. Ya, kalau semangat ya belum tentu apa? Belum tentu dia apa? Tanattu'. Ya, belum tentu dia ghulu. Ya. Dan Rasulullah SAW, seingat saya dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha." Bahwa Allah itu senang apa? Apa? Perkara-perkara yang tinggi, dalam artian semangat tinggi, semangat membara dalam ilmu dan amal misalnya, itu Allah senang, kata Rasulullah SAW. Allah senang. Wa yakrahu safsafaha. Dan apa? Allah tidak suka apa? Cita-cita atau sesuatu yang apa? Lemes, rendahan, hina, maksudnya enggak semangat. Allah enggak suka. Kita dituntut dalam Islam ini, dalam ilmu dan amal, contohnya ulul himmah, yaitu punya apa, semangat yang tinggi ya, semangat yang tinggi. Tapi semangat tinggi tidak selalu identik dengan apa, hulu ya. Ketika orang bersemangat apa, hadir ya di majelis ilmu ta'lim misalnya, enggak pernah prek, paling awal datang dan seterusnya, terus kita bilang dia gulu enggak, dia semangat enggak, orang itu semangat enggak, itu gulu enggak? Bukan. Orang melaksanakan syariat, seperti pertanyaan katanya apa? Seperti memelihara jenggot. Orang melaksanakan syariat misalnya, perintah enggak ini? Iya. Gulu enggak? Orang semangat menjaganya. Nanti kalau lain masalahnya, kalau apa, antum kalau udah 10 tahun ke depan, jenggot antum sudah sampai kaki, antum datengin saya, baru saya akan bilang antum gulu ini. Seharusnya apa? Tapi jenggotnya baru cuman seberapa sih gitu, terus dibilang gulu, itu awam bener yang ngomong kayak gitu. Kecuali nanti jenggotnya sudah sampai dengkulnya mungkin ya, insya Allah saya bilang dia gulu gitu kan. Seharusnya antum potong ya. Ada kan jenggot terpanjang sedunia ya, ada kan ya, pernah ngeliat gitu yang wow, nah itu gulu gak itu? Tenang ya, ya hulu. Makanya sebagian ulama berpendapat apa jemaah, sebagian ahli ilmu yang berpendapat bahwa kalau sudah sampai apa, satu genggaman tangan dia, genggaman dia bukan genggaman bayinya ya, jangan ngibulin syariat ya. Nih nak, pegangin jenggot api. Berapa sih genggaman bayi, genggaman dia? Sebagian ahli ilmu membolehkan untuk mencukur apa, yang lebih dari satu genggaman. Walaupun ini pembahasan yang panjang kalau saya bahas, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan riwayat Ibnu Umar ketika beliau haji atau umroh dan seterusnya ya, itu dan bantahan-bantahannya, cuman panjang kita bahas ya. Ala kulli hal, yang kita tahu ijma dari para ulama, ijma satu, membiarkan tumbuh jenggot ijma wajib, apa ijma sepakat ya para ulama. Kedua, ijma para ulama haram mencukur habis. Kemudian ijma yang ketiga dalam masalah jenggot, haram mencukur kurang dari satu genggam. Falyattaqullah. Ya. Hati jemaah sekali cinta, itu tiga ijma yang dinukil oleh para ulama. Jadi apa? Kalau sudah sampai dengkul misalnya jenggotnya, baru insyaallah kita katakan apa? Itu hulu. Tapi orang jaga jenggot, ya paling seberapa sih jenggotnya, terus dibilang hulu? Tidak. Ya. Tidak. Ya. Tidak.
bukan perkara yang bukan termasuk perkara yang gulu jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semangat ya seperti saya ungkapkan tadi ya mungkin antum punya bahasa sendiri lah, pokoknya dorongan hati untuk melakukan sebuah amal yang diikuti dengan apa? Dengan diwujudkan dengan mengamalkan amal tersebut, itu semangat. Ya. Semangat. Adapun gulu, kalau boleh saya bahasakan ya gulu itu apa? Melakukan sesuatu atau mengamalkan sesuatu melebihi porsinya, paham enggak jemaah sekalian cintai? Seharusnya apa? Porsinya sekian, cuman apa? Dia tambahin, lewatin dan seterusnya, ya. Zikir yang muqayyad misalnya ya disuruh 33 33 33 1 2 25 25 25 25 atau 10 10 10. Ada yang apa? Udah, biar mantap. 100 100 100 atau ada yang 1000 1000 1000. Masih kuat dalam ingatan saya dulu ketika ada sanak kakek kalau bahasa saya meninggal. Kita apa? Dulu saya belum saya paham jemaahnya. Jadi apa? Kita diundang biasa sampai 9 malam. Kalau Jakarta 7 malam. Ah, sesama mereka aja udah berselisih. Ya, paham maksud saya? Apa mereka yang 7 hari ya 7 malaman 7 hari yang habis meninggal kalau pergi ke Lombok dia dibilang Wahabi. Paham enggak? Nah, orang Lombok kalau ke sini bawa 9 malam padahal Jakarta berapa? 7 malam dia dibilang Wahabi juga nanti. Sesat juga dibilang. Paham? Itu jemaah sekalian cintai kesana ta'ala. Nah, saya ingat dulu kakek itu meninggal rahimahullah, Allah maghfir lahu, dan juga semoga Allah mengampuni kakek dan nenek saya yang sangat sayang sekali dengan saya dulu. Jadi masya Allah ada Pak Haji, paman saya tapi udah haji, paman masih ada hubungan keluarga, kakek saya sama ibunya paman saya ini bersaudara gitu kan. Jadi apa ya, masya Allah, karena kiainya nuntun kita zikirnya 2000, karena malam ke-9 2000 mas, 2000 la ilaha illallah, lumayan ya. Antum aja 33 udah aduh tumbuh, itu benar apa 33 apa kurang kadang-kadang kan. Ini berapa? 2000 malam ke-9. Nyiwa bahasa Lomboknya. Nyiwa yang sebenarnya itu adat Hindu yang dulu mereka main gaple, judi, minum-minum tapi diganti pakai, pahamlah sejarahnya ya. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Mungkin Pak Haji ini, paman saya yang haji ini, mungkin dia capek udah kepalanya begini. Orang kan kalau enggak bergerak kayak gini kelihatan, dilihat sama orang, kamu kok enggak kelihatan zikir kan kalau dia cuman diam aja begini. Harus apa? Semangat kita. Ana juga begini dulu ikhwan. Masya Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Karena 2000 kan banyak itu. Saking capeknya kali Pak Haji ini, paman saya ini yang sudah masih muda RT sekarang. Maka apa? Akhirnya karena dia capek, mungkin palanya ngentek-ngentek enggak selesai-selesai akhirnya. Elah, elah, elah kata dia. Ya, ngeluh gitu karena banyak banget enggak selesai-selesai kiainya. Sedangkan dagingnya, sopnya udah nunggu gitu kan ibaratnya. Maka stres kali dia saking capeknya dia taruh pecinya di dengkulnya. Jadinya yang seharusnya mungkin mereka menginginkan kebaikan malah dapat dosa mempermainkan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni beliau karena mungkin beliau lakukan karena keawamannya enggak faham gitu jemaah sekalian cintai. Itulah pokoknya enggak sunnah itu bikin capek. Makanya kalau ada orang ngundang antum untuk melakukan ritual enggak sesuai dengan sunnah, capek deh. Bilang gitu aja. Jemaah sekalian cintai Allah taala. Wallahu a'lam.